Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, kita sebutkan satu demi satu. Kita sadari semuanya. Ada banyak nikmat yang kita baru sadar itu setahun kemudian. Ada nikmat yang kita baru sadar itu 5 tahun kemudian. Ada nikmat yang kita baru sadar 20 tahun kemudian. Ada nikmat yang kita baru sadar sedangkan nikmat itu sudah sirna. Ada banyak suami atau istri sadar bahwa istrinya atau suaminya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah pasangannya meninggal. Atau banyak anak-anak yang sadar bahwa orang tuanya adalah nikmat dari Allah setelah orang tuanya telah wafat. Itulah menunjukkan betapa bodohnya manusia dan betapa lemahnya kita. Oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Karena manusia itu lemah dan nikmat itu sangat banyak. Maka terus bersyukur dan banyak istighfar atas kekhilafan, kekurangan dan kelalaian kita. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa maksimal dalam menyadari nikmat-nikmat Allah tersebut sehingga kita bisa mensyukurinya sebanyak mungkin. Karena kunci ditambahkan nikmat itu dengan bersyukur. Dan sebab azab itu karena enggak bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang sedang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa bersabar. Semoga Allah memberikan mereka taufik untuk bisa ridho terhadap takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah, memberikan pertolongan dari arah yang mereka tidak duga-duga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah bagi yang wafat dan kesembuhan serta kesehatan bagi yang sakit dan terluka. Dan semoga Allah memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab memuliakan ulama, ahli ilmu, guru, orang tua dan orang-orang yang punya kedudukan, punya keutamaan, dan bagaimana memprioritaskan mereka, bagaimana menunjukkan pemuliaan kita kepada mereka. Dan kita sedang sampai hadis Abu Musa radhiyallahu taala an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi taala ikrama dzi syaibatil muslim." Di antara cara dan bagian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang telah beruban karena faktor usia. Memuliakan yang tua. Wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an, dan memuliakan ahli Qur'an atau pembawa Al-Qur'an yang tidak berlebihan dan tidak melalaikan. Wa ikramu dzil sultanil muqsit, dan memuliakan penguasa atau pemimpin yang adil. Hadirin Allah muliakan,
hadis yang simple tapi syarat akan makna. Dan diantara makna yang bisa kita petik dari hadis ini adalah inzalun nas manazilahum, menundukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka, menyikapi manusia sesuai dengan keutamaan mereka, menghormati manusia sesuai dengan keutamaan mereka. Dan ini sangat terlihat dan sangat terasa ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah adalah Anda memuliakan orang muslim yang sudah beruban karena usia, karena faktor senioritas, karena faktor usia yang lebih pengalaman, lebih senior dan lebih tua daripada kita, lebih banyak pengalaman daripada kita, lebih banyak cerita kehidupan dibanding kita. Itu harus kita sikapi dengan spesial. Lalu yang kedua, pembawa Al-Quranul Karim yang tidak berlebihan tapi tidak juga melalaikan dan meremehkan, karena memuliakan mereka disebabkan hubungan mereka dengan Al-Quran dan interaksi mereka dengan Al-Quran yang merupakan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik firman dan ucapan. Fa inna astaqal hadis kitabullah, sebenar-benar ucapan adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diminta untuk memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim dan tidak berlebihan, sebagaimana tidak melalaikan, tidak ekstrim tapi juga tidak melalaikan, tidak meremehkan. Dan itulah konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan kalian umat yang wasata, yang ada di tengah, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Itu yang firman dalam surat Al-Baqarah 143 tersebut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wasat, moderat. Jadi takunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul yang akan jadi saksi kalian. Dan berada di titik keseimbangan, di titik moderat, tidak ekstrim, tidak berlebihan atau tidak meremehkan, itu enggak mudah, hadirin. Itu sulit. Sebagaimana berikutnya, yang ketiga, hadirin Allah muliakan, ketika Nabi kita alaihi wasallam mengatakan bahwa penguasa yang adil, Sultanul Muqsit, gitu. Sultanul Muqsit, itu enggak mudah. Gitu. Jadi Sultanul Muqsit gitu. Dan hamilul Quran ghairul ghali fihi wal jafi an, itu kedudukan yang sangat sulit didapat. Jadi sebagaimana jadi pemimpin yang adil itu susah, menjadi pembawa Al-Quran yang tidak ekstrim atau tidak, dan waktu yang sama tidak meremehkan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan, itu sangat sulit. Sangat sulit. Jangankan sebatas jadi pembawa Al-Quran aja susah, apalagi menjadi pembawa Al-Quran yang berada di titik keseimbangan dan moderat, itu sangat sulit. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu butuh kerja keras. Maka ketika seseorang bisa sampai titik itu, maka dia layak diutamakan. Dia layak dihormati. Dia layak diberikan sikap yang spesial. Karena untuk sampai titik itu susahnya minta ampun.
Om kita untuk jadi penghafal Qurannya susahnya minta ampun. Hafal lupa lagi. Murojaah lupa lagi. Rumujara lupa lagi. Itu baru sebatas menghafal. Tanpa meremehkan menghafal, menghafal sangat penting. Tapi bagaimana menghafal dan bisa hidup dengan Al-Quran di titik keseimbangan, itu kan susah. Susahnya minta ampun. Bagaimana menghafal lalu mengamalkan yang dihafal, itu next level hadirin. Lalu menghafal nggak diambilin aja, nggak diamalkan aja susah, apalagi menghafal lalu diamalkan. Dan mengamalkannya harus harus seimbang gitu, harus tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak meremehkan. Nah, itu butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau seseorang bisa di level itu, maka kita harus menghormati, kita harus memuliakan. Sebagaimana ketika pemimpin itu berusaha adil, maka kita harus menghormati dan kita harus muliakan. Karena susah sampai di titik itu. Jadi lihat bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ulama kita berusaha mendidik kita menjadi orang-orang yang jago menghargai pihak lain dan tahu perjuangan pihak lain. Ini penting. Seorang muslim itu dididik untuk mengerti perjuangan pihak lain, mengerti pengorbanan pihak lain untuk sampai di sebuah titik. Jadi mengerti dan mengapresiasi, mengerti, menghormati, mengapresiasi pihak lain ketika mereka melewati berbagai macam aral dan rintangan, melewati jalan berduri dan seringkali kaki itu terinjak, tapi mereka memutuskan untuk terus berjalan, terus melangkah sehingga sampai pada sebuah titik. Maka kita harus apresiasi, dan sikap kita kepada mereka berbeda dengan yang bukan atau yang tidak melewati jalan tersebut. Itu hal penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, para senior, para ulama, para ahli ilmu, para guru misalnya, itu kan nggak gimana sampai di titik, atau jangankan jadi ulama, yang jadi guru aja susahnya minta ampun, susah sekali jadi guru. Maka coba kita lihat persiapan murid dan guru sebelum kajian atau sebelum kelas, itu secara umum itu lebih capek gurunya. Gitu. Coba tanya apa ustadz kita, persiapan misalnya kita mau hadir kajian ustadz A gitu ya, kajian ustadz A gitu. sebelum datang atau sebelum kajian tersebut, persiapan apa yang kita lakukan? Coba jujur, persiapan apa? Mau ikut kajian nih, persiapannya apa? Hah? Paling makan bubur ayam, terus isi bensin, terus minta dibuatin kopi sama istri atau apalah. Terus sambil ngemil-ngemil, gitu. Jangan lupa bawa snack. Nanti kalau kajian ngantuk, bla 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 bla. Tapi lo lihat, kalau dari sisi guru-guru, apa persiapannya? Baca, ngecek, lihat tafsir hadis, lalu lihat keterangan dalam sunnah apa hadis Nabi SAW, terus apa namanya, mungkin ada kalanya diskusi dengan guru yang lain, saya mau menyampaikan ini, sebenarnya duduk persoalannya menurut anda gimana, terus terjadi musyawarah. Beda lah gitu, beda. Sebagian murid kalaupun nggak persiapan langsung masuk aja, dia mungkin masih bisa menguasai kelas tersebut, dalam arti apa yang disampaikan oleh gurunya dia ngerti dan dia dianggap berhasil di sesi tersebut. Tapi guru yang nggak persiapan nggak akan bisa berhasil. Jadi hadirin Allah muliakan, maka orang
ketika sudah sampai titik itu gak mudah perjalanannya. Dan kita sebagai muslim dididik untuk memuliakan dan mengerti, mengapresiasi lalu memuliakan. Jadi sekali lagi, hadirin Allah muliakan, itulah hebatnya agama kita. Kita bukan hanya diperintahkan berbuat baik, tapi kita diperintahkan untuk membaca pihak lain secara positif, lalu mengerti perjuangan mereka, lalu mengapresiasi atau menghormati perjuangan mereka tersebut, dan mengapresiasi perjuangan tersebut, sehingga lahir mentalitas yang sangat matang, dapat al-hilm, kematangan, kedewasaan, sehingga hidup itu bukan hanya tahu atau tidak tahu, tapi atau hidup itu bukan hanya tentang maklumat, tapi ilmu itu hidup itu tentang wisdom, tentang kematangan, tentang kebijaksanaan. Karena memang dididik oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seperti itu. Kita kalau nggak berpikir ke arah sana atau nggak dididik dengan arah sana, mungkin orang mengatakan apa gara-gara uban? Bukan. Kenapa uban yang dimention dalam uban itu simbol perjalanan hidup seseorang, makan asam garam lalu terjatuh lalu dia bangkit lagi dan lain sebagainya. Itu simbol perjalanan hidup yang bukan 1-2 tahun, bukan 3-4 tahun, kecuali karena kekurangan pigmen itu beda lagi. Tapi konteks ini adalah bagaimana seseorang harus dihargai dan diapresiasi karena perjalanan kehidupannya yang tidak sebentar. Dan kita harus ngerti itu. Terus kenapa itu tadi? Kenapa hamil Quran ghairul jafia fihi wal ghairul ghali fihi wal jafian? Karena itu tadi. Oh, cuman sebatas bisa baca aja susah kita. Ada banyak orang belajar baca Quran di usia di atas 40 atau 50 tahun, ada sebagian putus asa, aduh kayaknya berat banget nih, berat banget makhraj. Itu baru baca doang. Belum kita bicara ghairul ghali fihi wala al-jafian. Maka ketika seseorang bisa sampai titik itu, maka dia harus disikapi dengan spesial. Kalau tidak, maka Anda tidak akan pernah sampai tingkat kematangan dan kedewasaan dalam hidup. Dan nanti melahirkan egoisme. Lalu pola pikirnya hanya tertuju pada diri sendiri aja. Egois. Terus nggak peka, nggak peduli sama orang. Dan orang yang hidup seperti itu, dia kan punya masalah besar. Karena manusia makhluk sosial. Dan yang kedua, ini bukan hanya tentang hubungan sosial, ini kedewasaan pribadi. Dan yang paling puncak adalah ini tauhidullah dan ijlalullahi azza wa jalla. Ini mentauhidkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah poin dari hadis ini. Inna min ijlalillah ikrama dzi asyaibatil muslim wa hamilil qur'an ghairi aljafi fihi ghairil ghali fihi wal jafian dan dzi sultan al muqsit. Itu poin. Ini tentang mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Jadi ini bukan hanya di sini kekuatan dari ilmu agama. Ini bukan tentang mengajarkan hablu minan nas. Ini bukan tentang hubungan sosial. Ini tentang hubungan sosial. Lalu yang lebih core lagi, ini tentang diri Anda. Kalau Anda bisa sampai di level mengerti perjuangan hidup seseorang, lalu Anda bisa menghormati, lalu Anda bisa mengapresiasi, maka itu menunjukkan kualitas dan value Anda sebagai diri sendiri. Lalu yang ketiga, dan ini puncaknya, dan ini paling core, bahwa ini tentang kualitas penghambaan Anda kepada Allah, kualitas Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala,
dan kualitas tauhid kita, dan bagaimana kita mengagungkan Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Itu fine. Dan yang terakhir, hadirin sekalian Allah muliakan, saya ingin bertanya sama hadirin sekalian, coba lihat lagi hadisnya, inna min ijlal annas ta'ala ikrama di syaibatil muslim wa hamil quran ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikram di sultanil muqsid. Diantara bentuk pengagungan kepada Allah memuliakan seorang muslim yang beruban, pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikan, dan memuliakan penguasa yang adil. Saya ingin tanya tiga pihak nih yang dimention oleh Nabi SAW. Pihak-pihak itu steril dari kesalahan, khilaf dan dosa apa tidak, hadirin? Tidak. Gitu. Tidak. Maka ini pelajaran bagi kita, memuliakan orang bukan menunggu dia bersih dari dosa dulu, lalu kita baper ketika dia melakukan satu dua kekhilafan atau kesalahan, lalu kita jadikan kesalahan tersebut sebagai alasan untuk merendahkan seseorang. Kalau itu pola pikirnya, gak ada orang yang dimuliakan. Mereka tiga pihak ini tidak maksum, hadirin. Tidak bersih 100% dari kesalahan. Karena mereka masih manusia, dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Orang yang beruban karena faktor usia, mana ada maksud? Orang tua kita yang sudah beruban misalnya, terbebas dari kesalahan? Enggak. Orang tua kita banyak salah, sebagaimana kita lebih banyak lagi salahnya kepada mereka. Tapi apakah kesalahan mereka membuat kita kurang ajar? Ya gak boleh. Itu menunjukkan kita gak matang, dan kita durhaka nanti. Guru kita atau ulama emang terbersih dari kesalahan? Enggak. Jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, mujtahid aja, hakim yang berijtihad di level tertinggi, itu ijtihad itu level tertinggi. Idza asaba falahu ajrun wahid. Idza asaba falahu ajrun. Kalau benar dapat dua pahala. Lalu kalau kata Nabi SAW, kalau salah falahu ajrun wahid. Dapat satu pahala. Pernah dengar hadis itu kan? Jadi sekali lagi, kalau apa tadi? Kapan ulama itu dapat satu pahala? Hah? Kalau salah. Itu kalau salah, clear salah. Dan ijtihad adalah maqam tertinggi di dalam dunia ilmu. Ijtihad ada level tertinggi dalam dunia ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau salah, berarti orang di level tertinggi dalam dunia ilmu salah apa enggak? Salah. Tapi apakah itu alasan merendahkan? Dapat satu pahala, kata Nabi SAW. Lalu berarti kalau salah itu enggak ada masalah. Bukan karena salahnya. Kenapa dapat satu pahala? Mengapresiasi upaya dan kerja keras serta perjuangannya. Itu kebijaksanaan. Itu kematangan. Itu value yang tinggi. Kita bisa fokus bukan pada kesalahan orang, tapi kita fokus pada effort dia, upaya dia untuk berubah, upaya dia untuk sampai di titik yang lebih baik, upaya dia untuk berjuang memperbaiki kondisi. Itu yang seringkali hilang dalam diri kita. Kalau menjadikan kesalahan orang cara atau alasan untuk merendahkan setiap orang, nggak perlu belajar, hadirin. Nggak perlu belajar, nggak perlu ngaji Al-Quran, nggak perlu ngaji, itu udah hawa nafsu manusia begitu. Cari justifikasi, cari alasan menjatuhkan, cari alasan membuat pembenaran. Kan kita kulah hal yang sama, alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama yang mengetahui dan tidak mengetahui? Apakah sama yang belajar dan tidak belajar? Gak mungkin sama. Coba kita lihat itu. Tiga pihak ini, itu bukan pihak yang steril dari dosa. Tiga pihak ini bukan pihak-pihak yang bersih 100% dari kekhilafan, dari kesalahan. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan untuk menghormati mereka, dan yang lebih tajam dari itu, menghormati mereka adalah bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
tanpa mengamini kesalahan, bahwa itu salah. Ya salah, salah aja. Tapi mensalahkan yang salah bukan berarti menghilangkan pemuliaan. Dua kotak yang berbeda. Salah ya salah, keliru ya keliru. Tapi apakah salah ya mensalahkan yang salah membuat kita kurang ajar sama orang lain, membuat kita gak hormat dengan orang lain, membuat kita bebas melakukan kesemena-menaan atau mengucapkan apa saja? Tidak. Tetap memuliakan. Dan ini bentuk pengagungan. Makanya bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi parameternya itu bukan emosi Anda, bukan dendam Anda atau dendam kita, bukan kekesalan kita, bukan emosi kita. Anda seperti itu dalam mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hawa nafsu Anda kalah itu, sehingga emosi Anda itu kalah, sehingga kepentingan pribadi Anda itu kalah. Yang dimuliakan adalah pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah hakikat ubudiyah atau penghambaan. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.